It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Skincare lumayan dari aku SMP kayaknya, dan aku masih segini. Aku pernah salah pakai skincare juga pernah. Terus belakangan karena udah mulai banyak nih di internet, kita bisa baca banyak segala macam, jadi banyak banget juga ilmu yang aku dapat gitu. Menurut aku ada blush on-nya, kita pakai eyeliner jadi blush on yuk. Gitu. Taher, ada Tasya Faresha kayak gitu, ada Angga Yunanda. Kalau nggak salah sih ada ya. Jadi gigi tidak rapi, kemudian pelumasannya tidak baik. Jadi ini efek. Teman-teman yang berbelanja, good redemption point-nya itu jangan sampai dilewatkan sampai jam 9. Tote bag plus isinya, ini adalah goodie bag. Kita spill. Ini untuk satu tote bag isinya begini. Ada Safi Essential Kit, ada face paper. Ini ada softex, pembalut, ada panty liner. Nih, dapetnya segini. Terus ada hand sanitizer. Hand sanitizer lagi, bentar. Hand sanitizer sebenarnya ada 3, tapi yang udah aku taruh. Ini ada hand cream dari The Body Shop. Ini lumayan banget. Dan expirednya pun masih lama. Expirednya kayak 2025 kalau nggak salah ya. Aku lupa ini expirednya berapa. Pokoknya ini masih lama. Terus ini ada glow ink yang serum. Ini mini size. Ini kecil banget. Travel size. Nggak tahu deh pokoknya ya. Ada body serum dari Citra, ini gede banget, 180 ml. Hand sanitizer, ini nourishing serum vaseline kecil. Pons, ini harusnya ada satu lagi. Ini dari Skin Theory,
terus ada vitamin dari Natur E, sunscreen dari Animed, lip gloss dari Confiti, lip gloss kalau nggak salah ya nih, crystal lip gloss. Terus ada lip serum dari New Face. Dan yang terakhir ini ada dari MS Glow Man, pomade. Ini menurut kalian worth it tidak? Ini tuh harganya, harga tiketnya 125 dapetnya ini. Tapi ternyata ada yang dapetnya lebih dari ini. Jadi mungkin ada kayak apa namanya? Beda-beda gitu loh isinya. Random, enggak semua sama isinya begini. Menurut aku ini worth it juga sih karena emang ini aku pakai banget. Ini aku kasih temen, ini juga kepake ya kan, sunscreen. Ini bisa lah dikasih ke keluarga, ke temen. Terus ini, yang ini sih aku paling kepake karena aku emang pengen banget ini. Ini kepake banget. Terus vitamin juga kepake, lumayan kan. Udah deh. Ini goodie bag yang satunya lagi dan isinya benar-benar sama. Bener-bener sama, tapi kalau yang satunya lagi itu nggak dapet ini loh, bedanya cuma di sini. Yang ini nggak dapet, yang ini nggak dapet ini, tapi yang ini dapet ini, kayak gitu, bener-bener sama. Terus aku kebutnya FSS ini, dapet ini, dapet retinal, dapet lip balm, dan dapet velvet sunscreennya yang mini. Terus untuk ini sebenarnya ada lagi teman-temannya, tapi udah aku kasih ke temen aku. Ini tuh sampel ke bootnya seperti biasa yang kayak follow instastory. Terus ini dari Dirmi, aku visit, ada ini juga body serum sama body washnya. Terus ini ke voting di Female Daily. Aduh, gak fokus ya. Voting di Female Daily. Terus ini dari talk show-nya Garnier. Ada satu lagi mana ya? Sama ini. Gitu. Terus oh ini dari FSS juga, lip tint. Lip tint gitu ya. Terus ini bentar nih. Ini sample size dari Klar. Aku juga ikut talk show-nya, dapat tumbler dan dapat notebook. Udah begitu aja. Oh, ini juga dari boot-nya Ever E. Terus ini dari hasil voting di FD, random ya hadiahnya. Kok ini hadiahnya tuh random-random gitu loh, enggak ada yang bisa request mau ini mau itu, enggak bisa. Itu selesai. Oh, ini satu lagi. Ini juga sampel dari boot-nya. Ya. Pokoknya kalian kalau ke sana menurut aku ini tuh worth it karena harganya di sana juga murah-murah plus dapat freebies. Kalian enggak belanja pun pasti dapat, hampir semua boot tuh ngasih freebies. Kayak Natur, kayak Ever E gini, dia tuh enggak ada boot untuk belanja. Aku enggak tahu ya ada atau enggak. Tapi dia tuh khusus di situ tuh bootnya cuma untuk follow instastory langsung dapat ini gitu loh, nggak mesti belanja bener-bener, dan emang nggak ada tempat belanja juga di situ. Terus kayak kelar kayak gini-gini, pokoknya kalian tuh setiap ke boot next time ya, kalau di Female Daily 2024 tahun depan kalian emang perlu beli tiket yang ada goodie bagnya. Terus kalian datangnya terserah mau hari apa aja, yang penting setiap boothnya di dikelilingin dan ditanya ada free sampel apa gitu kalau ngefollow kayak gitu. Yeah.
diperkenalkan namanya? Oke, thank you so much Abel. Hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng kita semua hari ini. Dan